I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Oh, ini rumahnya Mbak Linda itu. Iya, itu ada tulisannya. Yuk masuk. Mbak lagi sibuk apa nih, Mbak? Gak sibuk sih. Mbak punya ngobrol-ngobrol sebentar. Ayo, masuk ke dalam. Selamat malam, Mbak Linda. Saya Leila, Daniel, dan saya Arma. Kami dari mahasiswa Aftercast Camp. Di sini bertujuan untuk mewawancarai tentang usahanya Mbak untuk memenuhi tugas kewirausahaan dari kampus kami. Apakah Mbak Linda bersedia, Mbak? Iya, bersedia. Oke, baik, langsung ke pertanyaannya ya, Mbak. Yang pertama, bagaimana awal mula Mbak Linda membangun bisnis ini, yaitu bisnis kabar? Bisa diceritakan? Awal mula sih itu ya untuk menambah penghasilan ya, karena kita kan sebagai perawat ya, sebagai talenta, walaupun kita kerja udah di rumah sakit gitu kan, kadang kan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kita membuat bisnis, memikirkan bisnis dulu. Ikut pelatihan dulu, awalnya kan pelatihan di BISPA itu kurang lebih sih 3 hari, itu di hotel ya, di Hotel Amaris. Setelah selesai bisnis, terus di pelatihan itu diajarkan cara manajemen, terus awal buka klinik dan sebagainya. Kan cuma buat 9, jadi belum fokus untuk buka kliniknya, baru on call gitu. On call itu bisa kalau misalnya waktu libur kerja, kita bisa klien yang... Oh iya Mbak, nanya lagi ya Mbak, bagaimana Mbak bisa mengelola bisnis ini sehingga bisa berkembang sejauh ini? Awalnya sih waktu mau promosi itu kan masuk ke posyandu Mbak. Ya setelah itu kita ngajarin ibu-ibu nih, kan banyak kan posyandu itu banyak ibu-ibu yang muda punya anaknya bayi gitu kan, kita ngajarin pijat, terus ibunya tertarik, kok bisa ya Mbak pijat sendiri seperti itu. Terus kita nyebar brosur sama ibunya itu, masih tahu tuh kita ada paketan itu sekali datang itu dapat diskon dan sebagainya, itu pintar-pintarnya kita ya. Terus habis itu ibunya kan melalui WA gitu kan, reservasinya itu ibunya WA saya untuk tertarik untuk mau pijit ke rumah itu. Kita on call kan soalnya, terus ibunya waktunya senggang kapan, saya libur kerjanya kapan, terus habis itu saya yang ke rumahnya. Untuk usahanya ini sendiri itu kurang lebih berapa lama sih Mbak berdirinya? Terus pastikan kalau udah usaha itu kan ada kendala-kendalanya, mungkin bisa ceritakan kendalanya Mbak Linda itu sendiri apa? Mungkin dari jadwal tabrakan atau Mbak Linda capek karena waktunya? Mbak Linda kan juga gak hanya baby spa kan Mbak, Mbak Linda juga sebagai seorang perawat. Berapa lamanya sih? Kurang lebih sih 4 tahun. Bukan dari awal 2015 itu
itu ikut pelatihan, setelah itu langsung saya buka. Sampai sekarang untuk kendalanya itu biasanya sih musim hujan. Kan kasihan ya bayi kalau musim hujan itu kan gak ada sinar matahari, jadinya kan kalau dia renang gitu kan takutnya ntar masuk angin seperti itu. Jadi kalau musim hujan biasanya itu dulu, berhenti dulu. Terus untuk kendalanya jadwal terabakan itu sih enggak sih, karena kan saya sama customer kan biasanya kan per WA itu kan reservasi hari, dia bisa, saya bisa, oke, bisa ke rumah klien. Oh iya Mbak, tadi kan Mbak Linda bicara tentang ongkol, itu apa saja Mbak, kayak misal prosedurnya atau alat-alatnya yang harus dibawa ke rumah klien Mbak saat Mbak mempunyai pesanan untuk datang ke rumah? Sebelum saya berangkat ke sana itu, pas yang punya rumah itu kan kliennya itu suruh rebus air dulu lumayan sih kecilkan, soalnya kan kolamnya gede kan, kalau biar airnya hangat kan butuhin 3 panci lah, panci yang ukuran agak gede gitu. Terus setelah itu kita kesana nih, datang kesana terus kita nyiapin kolam yang mau buat renang, terus kita isi air, baru kita tanya adiknya udah tidur apa belum, terus habis makan apa enggak. Kalau biasanya si kecil tuh bayinya setelah makan itu biasanya muntah kalau dipijit gitu, dia nggak boleh kekenyangan banget dan nggak boleh dia masih tahap lapar, karena kan pas bayi tahap lapar kita pijitkan lapar gitu. Pesanan itu tarifnya bisa berapa ya? Ya kalau satu hari itu bisa 5 kali. Oh iya. Kemudian satu orangnya itu biasanya kurang lebih sih 150. Mbak, bisa dilihatkan alat-alat apa saja yang dibawa Mbak Linda kalau ke klien Mbak? Bisa. Ya, ini bawa tas, di dalamnya sih ada mainan-mainan, terus ada perlengkapan bayi seperti sabun, sampo, terus minyak telon, lotion, sama minyak zaitun seperti itu. Terus ada bantal, boneka, terus sama-sama itu yang dalam tasnya. Terus ada kasur, ada guling, bantal buat nanti bayinya itu kan kita di depan kita ya. Terus sama kolam sama buat apa namanya kolamnya. Wah, berarti lumayan deh Mbak, kalau semisal 150 dikali 5 dalam 1 hari itu gajinya itu lebih besar dari gaji pegawai di rumah sakit ya Mbak? Iya, kita sebagai perawat itu harus kreatif, inovatif, gak usah moton, kita perawat harus kerja di rumah sakit, kayak gitu. Jangan berpikir kita tuh harus jadi pegawai, kita harus cinta perawat namanya, perawat tuh harus pola pikirnya tuh yang jadi pembisnis lah. Wes. belum Mbak. Jangan tak kocok. Bagaimana Mbak Linda mengelola bisnis ini sejauh ini? Lebih tiga C. Jalan sak. Apa pesan Mbak sebagai kita? Sebagai kita sebagai calon perawat. Prol KP.